Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita di mukalimo di bawah sekali lah. Jawabnya sahabat tidak belajar sifat wujud pada hari ini. Jadi kita ada caranya, yaitu adakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaji sifat 20? Sebenarnya kita kena faham kata Quran sebuah tu memang banyak betul lah. Isi-isi kandungan apa yang ada dalam Quran tu dikirakan sempurna sungguh. Tuhan sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi pada hari itu tu, iaitu hari Nabi duduk di Arafah wukuf, turun ayat Quran bahawa al-yawma akmaltu lakum, pada hari yang aku sempurnakan, Tuhan kata, bagi kamu wahai orang yang beriman, dinakum akan agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan di atas kamu tu nikmati, wa raditu lakumul islam madina, agama Islam ini agama yang Tuhan telah redha, setuju kerana lengkap cukup kandungannya. Dalam Quran dan Nabi juga, Nabi ini dikirakan Quran yang hidup lah, Quran yang boleh jalan, yang boleh kacak. Kerana apa? Apa yang Tuhan sebut dalam Quran semua Nabi buat. Ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, dia berkata, kana adalah khulukuhul Quran. Akhlak Nabi itu kena di atas Quran dah. Kita tak faham apa tengok Nabi. Sebab tu saya nak sebut di sini bahawa ilmu yang ada dalam Quran ni, sahabat ni sebab gapo boleh sahabat ni panah, sahabat ni dikirakan ulama, dikirakan orang-orang yang banyak ilmu, kerana 30 juz 1000 ayat lebih kita ni dok ngaji sekali, 1000 ayat lebih. Laksud hak kita duk ngaji ni kadang-kadang tak hafal ni. Sebab tu kita nak gi banding kita dengan sahabat tak leh. Sahabat ni laksud hak yang ada dalam Quran boleh buat orang yang hebat sungguh. Macam-macam tu heredah. Taqad radiyallahu anil mu'minin. Sesungguhnya telah redha oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka itu bai'ah kepada engkau sana itu wahai Nabi di bawah pokok kayu di Hudaybiyah. Nah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'una tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim, itu wahai tahu barang Tuhan raya kata Tuhan tahu hati sahabat-sahabat. Tahulah no, tahu molek sungguh. Molek sungguh. Wa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim.
Maka Tuhan turunkan di atas mereka itu as-sakinah, ketenangan. Tenang. Karena mereka pegang dengan Tuhan sungguh, yakin dengan Allah. Bila yakin dengan Allah, maka tak ada gonjek gapo di hati mereka. Nah, wa athabahum fathan qaribah. Dan Tuhan balas kepada mereka dengan pembukaan Mekah yang dekat. Sebab tu kita nak royak hebat sahabat ni ialah kerana mereka ngaji saat itu banyak lebih ada kita banyak. Nah, lepas tu pula yang tak ada pada kita ni ada ruh sahabat. Semua yang dengar saat ini, dia dengar sekali dengan winyan. Ada cid winyan. Nabi royak sekapa boleh tengok Nabi, boleh tengok cara Nabi, boleh tengok bukalik Nabi, nah, boleh tengok akhlak Nabi, boleh tengok cara hidup Nabi. Mari sekali lalu dah. Sebab tu baik hak sahabat, hidup sahabat masa tu kita nak banding dengan kita hari ni tak leh. As-sabiqun al-awwalun, dia orang sabiqun, orang hak dulu. Nah, memang hebat sungguh. Lepas tu kita nak pergi kata sahabat ngaji tak sifat 20. Nah, sahabat rubat taitat ilmu tu dia tak serupa dah. Dia pesan duk sari tu kali dengan Nabi ya. Budak lagi kalau hak muda serupa dengan Abdullah bin Abbas contohnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud misal, Abdullah bin Zubair, puan-puan ni puan beranak Madinah. Aduh, orang ilmu tak nak kecek gapa dah dah. Serap nah. Tengok cat. Cain hadah. Nabi dah buat gapa gerak jalan Allah. Dah. Sebab tu, kita nak pergi. Tikuam kata, ah, dah Nabi tak buat tak leh. Tak leh situ. Itu nak ayat situ lah. Sebab tu, sini ni. Sahabat tak ada lah ngaji supaya kita hari ni. Tapi apa hak kita? Orang panggil. Nah, pau mai atau cut. Nah, tujuan sananya. Nah, nak wi siapa situ? Supaya kita ngaji akidah. Kita nak wi yakin. Nak wi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak wi siapa yakin? Yakin kata Tuhan saat ini wujud. Tuhan saat ini pula Tuhan sedia. Dah benar ni sahabat yakin. Sebab Tuhan royak. Kalau kita kata Tuhan royak semua kita dah ngaji 20 ni pun contohnya. Kalau nak kecek tentang masalah Tuhan tu sedia. Tuhan sebab huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan ni awal dan akhir. Apa makna awal? Maknanya la yataqaddamu alaihi syai'. Tak ada terdulu di atasnya oleh suatu. Dan Tuhan al-akhir maknanya ialah la yata'akhir anhu syai. Tak ada benda hal pahala Tuhan. Semua kullu man alaiha fan. Semua benda di atas cakrawan lah atau cakrawan. Semua itu duduk dalam alam semesta. Semua fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhan sahaja. Orang lain nasa semua. Sebab tu sebelum kita hendak memberi jawapan, hendaklah kita jawab bahawa sahabat belajar kebanyakan ilmu. Allah, saya dah sebut dah minggu lepas, sahabat tahu kata berapa orang kita tak boleh nikah misal hafiqah. Tuhan royak lah Quran. Nah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Tuhan royak han nikah, tak boleh nikah dengan mak dengan bini hak bekas. Pak kita nikah dah. Teh. Pastu royak pula hurrimat 'alaikum ummahatukum. Haram nikah tak boleh, makmu tak boleh nikah. Wa banatukum, makmu, anakmu. Wa akhawatukum, adik tina, kakak tina.
Nah, wa ammatukum mak saudara sebelah pak, wa khalatukum mak saudara sebelah balik mak. Oh ya abi, tu fekah. Kalau hame wudu, tu ha sebut ada syadah lah Quran hame wudu. Sahabat ngaji berlaku kan? Tahu bi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tu ya hamih maya. Sahabat tidak hamaning junuk apa semua. Tu has wa in kuntum marda aw ala safarin أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ويأنس itu ha tayammung ha kapan itu nah pas awak ngaji apa ke hasako sebut siada lidzakari mithlu hadzil unsayain oh ya kalau matilah tu semua kan walah hasmaye wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada sebuah harokong hasmaye. Bahna hakawa haboso. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ya secara tafsir hakalulah. Apa ni kalau tak gok nak poso? Oh ya. Kalau sape deme boleh juga. Nah. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau orang sakit, orang sapi ke apa semua boleh buka. Lepas tu pula kena qada semula. Kalau orang tak agak tua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kena bayar fidyah. Tak sempat puasa orang tua tak agak nak puasa. Pas kita tidak. Tengok sahabat tiapi ke. Leh. Bahaga apa kita kata? Ha, orang bunuh orang pula. Ha, ada pula. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Sebab tetap masalah orang bunuh orang kena qisas, kena bunuh balah. Sahabat ngaji dah. Hak akhlak, hak apa? Sahabat ngaji juga. Tak boleh nak cari buku ke? Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu kathiran minal dhanni inna ba'dal dhanni ithman wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Sebut dah. Sahabat ni semua dah. Nak boleh panggil sahabat sana itu. Seorang sahabat sana itu. Nak boleh panggil sahabat tu hebat setara mana. Nah, tapi cara ia saat ini kerana ia hidup kali dengan Nabi. Kera'a tegur kali ia salah. Tuhan tegur diri kita bukan orang tepi rumah yang tegurnya kita salah. Sayang-sayang ia tegurnya. Tak Tuhan tegur sebab tu imam menembung naik. Imam menembung kerana apa? Kerana Tuhan tegur sendiri bila ada masalah. Nah, tu. Tetapi bukan makna seperti sekarang. Cuba kita tengok bayangkan cara ngaji pada masa sahabat. Umuh-umuh orang saat itu dok kelum dok semua dok di Madinah. Nabi tu baik mari umuh pakat derek gi tanya Nabi tanya gapo. Ayat Quran tu kong dak betul ada. Deh. Bukan satu bab demi satu bab, bukan ngaji bab satu bab lah dak. Nah, tak ada ngaji satu bak ni kata. Tapi bagi hak ada oleh Quran saat itu dia banyak patibat. Banyak patibat saja. Ada turun ni buat, turun buat, turun buat. Bahkan dalam Islam itu sendiri pun kalaulah orang hak tahu saat ini patut tahu amal pula. Nah, maka beraknalah. Sebab tu semua saat ni tu hak suruh ni suruh buatlah dah. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Tengok.
talih kalau kesuruh orang tak buat, kena buat. Datuk Hasbuk sepatu juga, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilus solihat, orang hok buat. Nah, iman sekali ngah buat. Sebab tu yo yo hebat sungguh sana itu. Benda ni benda tak ada kita ni. Ha tu. Tetapi telah sentuh secara umum seperti honing tu. Nah, ada perubahanlah orang panggil semenjak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila gi pada masa sahabat, ilmu dia kemar. Nah, ilmu ni kemar panggil dia ko kayai tu be kolwah 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 lah. Wah ya luah deras sungguh yo 1000 ayat lebih. Cepat. Nah, cepat orang sana itu. Jadi molek sana itu sebab tak ada pelek gapo. Dalam masa 30 tahun sana itu boleh picit muka negeri sampai Cyprus. Nah. Siapa buka, siapa Mesir, siapa Libya, siapa kapal. Tak ada pelik kapal. Kerana yang mari dengan ilmu sungguh Islam ni. Mari pada masa sahabat Nabi SAW. Dan ada benda berlaku seperti berlaku pada masa Sayyidina Umar. Orang Badawi membaca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Nah, hak sungguh wa rasuluh. Tapi masa tu tak ada dah berlaku orang Badawi. Orang Badawi ni orang darat. Orang darat panggil orang duk kampung yang banyak masa dulu. Nah. Jadi orang Badawi ni baca Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Asa ayat ni nyo, iaitu Tuhan sebut wa adhanum minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbar. Tuhan wi tahu. Nah. Daripada Allah dan Rasul pada hari hari yaumil hajjil akbar. Yaumal hajjil akbar ni iaitu haji akbar. Karena masa Nabi SAW tekoh Nabi buat haji, Nabi buat haji sekali. Sekali sahaja. Hari itu hari Arafah jatuh hari Jumaat. Maka berhimpung hari Arafah dengan hari Jumaat. Sebab tu ada setengah tu orang panggil haji akbar. Dan ada juga ulama kata semua haji itu akbar. Hak kecil asghar tu ialah umrah. Haji semua akbar. Jadi pada ketika tu tu Tuhan prakak supaya annallah wa sallallahu taala bariun. Nah, Tuhan tak tanggungjawab. Nah, Tuhan mikir sallallahu taala tu dengar orang okay? Minal musyrikin wa rasuluh, daripada orang kafir. Maknanya Tuhan tak peduli dah pada orang kafir. Bila orang kafir buat gapo saja, dia kena tanggungjawab sendiri dah lah. Dia tak suka orang Islam, orang Islam ni Tuhan orang panggil Tuhan cara hak kita. Jadi ayat ni sebut annallahu bahasa Tuhan ni bariun, Tuhan tak bertanggungjawab terhadap nah minal musyrikin, daripada orang musyrik. Wa rasul, orang Badawi baca wa rasulih, mana Tuhan tak tanggungjawab juga terhadap Nabi. Tak kenalah bacalah tu. Sayyidina Umar tegur pada masa tu. Ini nak ayat tercara ngaji witikan pada masa tu. Ada apa yang tegur, salah yang tegur gitu kan. Tu tak suka dengan kita ngaji lah ni. Haa, inilah. Tu maknanya pada masa tu. Jadi hak sungguhnya baca lah no. Baca wa rasuluh. Maknanya Allah dan Rasul tak bertanggungjawab terhadap orang musyrikin. Kerana Tuhan ni tanggungjawab terhadap orang mukminin. Inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya Allah Ta'ala wali aku, orang cara aku ialah Allah yang menurunkan kitab. Dan Tuhan ni cara orang salihin, orang molek. Dia akan cara orang molek. Nah, sebab tu Tuhan sebutkan walan tardha anka al-yahud wal-nasara.
dan tidak reda kepada engkau oleh orang Yahudi Nasara hatta tattabi'a millatahum. Hengok kamu turuk agama dia, hengok engkau wahai Nabi turuk agama dia. Nah, hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi huwal huda. Royakkanlah bahawa pertunjuk yang sebenar itulah pertunjuk Allah. Nah, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Nah, dan jika engkau saat itu turut hawa nafsu puak Yahudi saat itu, malaka minal malaka nah min waliyyin wala nasir. Nah, saat engkau saat itu tak ada dah. Nah, orang okay, nak tolong ke apa tak boleh. Tak ada wali ke bagi sebab tu walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir. Tu mana wali-wali tu. Sebab tu kita bangun subuh no ya dah. Limitok 5 kago. Bila kita bangun subuh tu ke, dalam kunuk tu kita minta 5 kago. Tahu tak? Nah, molek kunuk ni. Sebab tu kita rasa nyanyi orang tu sih. Karena pagi-pagi kita berdoa dah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku. Nah, fi man hadait. Supo dengan aku tunjuk pada orang hak. Aku tunjuk dah. Suruh tunjuk jalan pada kita. Kalau tak tunjuk jalan sesak kita ni. Wa'afini fi man 'afait. Suruh wis segar. Tak sih segar. Wa'afini fi man 'afait, suruh wis segar, sehat. Wa'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait. Suruh tu hecara kita. Meyak pagi sampai malam minta tu hecara kita. Jangan dok lok ke kita saat itu gi rebah, gi belaga, gi sakit, gi gapo, gi susah apa minta tu hecara jangan. Tu mana watawallani fi man tawallait wa barik li fi ma ataait. Minta tu berkat bagi hak kita nak boleh kerja hari ini ni. Allah doa dalam kunuk ni molek sungguh. Nak berkat, duit boleh gaji, boleh gapo kerja sehari ini minta berkat. Nah, wa barik li fi ma ataait wa qini wasrif anni syarra ma qadait. Minta Tuhan jauh kalau ada kita nak kena bagi tak molek gini. Minta Tuhan jauh. Kalau kita nak kena tak molek minta Tuhan jauh lah. Kena capek ngatu kau ni minta jauh. Oh ni lima karo kita berdoa dalam gunung tu Allah molek. Molek besok. Nah, pi orang kita tak tahu demo lo. Dah setengah tu saya kunu. Lah demo tak tahu minta apa. Lah kunu minta molek mana doa. Ni benda yang berlaku pada masa Sayyidina Umar. Ini adalah dalam masalah bahasa Arab yang menjejaskan makna ayat tersebut. Hak Sayyidina Umar tegur ya baca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Hak kena wa rasuluh. Sayyidina Umar tegur saat ini kerana makna berubah. Sebab itu dalam kitab fiqah sebut bahawa kita baca Fatihah contohnya lah. Kalau tak kena tajwid itu, tajwid ni sunat. Dalam kitab fiqah di sisi ulama tajwid tu wajib. Sebab tu yang sebut ratilil Quran tartila. Tapi di sisi ulama fiqah sunat kita baca bertajwid. Dalam semayan. Yeah. Kalau baca tak ada tajwid sah ke tak? Jawabnya sah. Karena sunat. Tapi hak tak leh kau. Ubah barih. Ubah barih tak leh. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kena alham. Salah. Apa tu? Ha makhraj dengan barih tak leh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita baca kena barih, salah tajwid sah maye. Tapi kalau salah barih, apa tu tak sah. Nah, salah mukhraj tak sah. Bukan tak sah, mai tak sah Fatihah tu kena betul dululah. Ha, kerana apa? Kerana makna dia tu jejas.
Iya, iya itu sadu baca iya, iya salah. Tak kena. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Qim tu dengan kah kin tu tak kena qim. Ha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waladdallin. Nah, kalau salah mukhraq tak sah. Itulah kita fiqh royak bila-bila lalu jalan royak deh. Ah, bila kita ngaji dah ni. Begitu juga ada pada begitu juga ada orang cuba soal Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ni pada masa dia sani Imam Malik ni orang dengan Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni nah kira dia Sayyidul Fuqaha panggil dia. Dia ni Sa'id Musayyib ni orang dengan sahabat. Dia tabi'i. Nah. Semua ulama ni tu ulama belakang ni banyak baik dia belakang. Nah. Jadi Imam Malik ni dah dengan dia. Nah. Lepas tu pula Imam Malik radhiyallahu anhu ada orang tanya Imam Malik apakah makna istiwa pada masa itu? Istiwa ini ada mari 7 kali. Kuasa tak silap itulah dalam Al-Quran. Di antaranya surah Sajdah ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Nah, Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi dan bagian dalam langit bumi semua fi sittati ayyam dalam masa 6 hari thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan istiwa di atas 'arsy. Pada masa Imam Malik ada seorang rajul su' orang tak molek, orang hati niat tak molek. Mari tanya Imam Malik, ma mana istiwa? Apa mana istiwa? Apa mana Tuhan tertinggi? Istawa itu mana semayam? Masa mana semayam itu bahasa Melayu duduklah. Eh. Jadi apakah mana istiwa? Tanya Imam Malik. Imam Malik senyap. Dia tanya lagi. Imam Malik senyap lagi. Tanya kali ketiga. Bila tanya kali ketiga sana, maka Imam Malik pun jawablah istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Apa maklum? Mana orang tahu belakang makna dia. Nah, awal istiwa maklum. Istiwa itu awal kaifu majhul. Kaif, kafiat itu tak tahu. Tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan ayat itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan tanya itu bid'ah. Imam Malik kata, inni araka rajula su', aku nampak mu kata Malik akhriju hamak tu be. Tu pada masa Imam Malik dulu. Nah, ini nak ayat kata ada benar yang berlaku pada masa dulu. Ini pada masalah i'tiqad. Nah, masa tu tu tak ada jadi satu ilmu lagi. Tak ada jadi ruh perang, tak ada jadi kata ilmu. Ini satu ilmu akidah. Tapi kau masa tu tu orang tahu dah lah kata pergi kena pergi pesening. Nah. Kalau dalam bab akidah ni tentang masalah ayat mutasyabihat. Ayat hak ada makna hak memberi waham kata Tuhan serupa dengan makhluk. Ayat-ayat di sini ni ada dua mazhab ya, iaitu mazhab serah maksud atau serah makna dia betul-betul kepada Allah, dan inilah as-salaf hak yang sebenar. Bukan pergi mengikut zahir dak.
Kerana apa? Kerana kalau pegang ikut zahir, Allah, tanah aku ada belawai, clash atau ada belagalah. Sama-sama ayat kita nak hurai tak boleh kalau ada pegang betul-betul. Sebab tu jadi tepat ijma'. Pemati ekacan hak ulama semua bahawa pegang zahir tu tak boleh. Pegang betul-betul tu tak boleh. Kerana kita bagi contoh, kalaulah kita bayar thumma istawa 'alal 'arsy, kama dia Tuhan istiwa di atas arasy dengan mana doa atas. Ada juga Tuhan qaya yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun ila sama'id dunya, kepada langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika lepas daripada dua suluh malam. Maknanya ada sepeneng suan sam, lepas sepeneng suan sam dah lah. Maknanya buka ruah dah kau cakap ni, Tuhan turun. Lepas tu pula, ada Tuhan sebut pula, inna Allah ma'as sabiri, Tuhan bersama orang sabar. Dan ada juga, ada kata kalau guna ziarah, Tuhan ke ziarah orang sakit. Karena Tuhan ada situ, maka nak hurai banah anak, letaharah atau apa semua. Sebab itulah, ulama sana jadi mati, ikacan, ijmuk, bahawa nak pegang, dah dah zahir tu tak boleh. Nah, nak pegang betul-betul, pas nak pegang anak, sebab Tuhan lah. Lepas tu salaf. Nah, lepas tu, yang kedua takwil. Takwil pun boleh. Takwil sana itu untuk orang awam nak wi cok kecok orang panggil tak ada jadi karakasang, tak ada lekak gitu dak. Nah. Lalu Imam Malik radhiyallahu anhu marah kepadanya. Ini pada masalah i'tiqad. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh bentang di sini. Nah. Pada masa Saidina Umar, nawaya. Ada sebut daripada Sulaiman bin Yasar, anna rajulan min Bani Tamim, ada seorang daripada Bani Tamim, kabilah Tamim, daripada Taif, kawasan itulah Tamim. Yuqalu lahu Sabiq, orang ada panggil nama dia Sabiq bin Asal. Qadimal Madinata, ya mari Madinah. Wa kanat indahu kutubun, pada masa tu tu ya ada banyak kitab, ya kitab tu kitab ni lah. Faja'ala yas'alu an mutasyabihil Quran, pada masa tu tu ya mula duk tanya sahabat han itu, tanya tetap ayat-ayat hak bunyi kata serupa atau ayat pada zahir itu kata serupa Tuhan dengan makhluk. Fa balagha dhalika Umar ibn al-Khattab, maka berita tu siapa pada Umar. Nah, fa ba'atha ilaihi Sayyidina Umar suruh orang gitu. Wa qad a'addalah, Sayyidina Umar dia jadi arajinan nakhli, dia jadi pelepoh tamah. Falamma dakhala alaihi, maka tak kala ia sana mari jumpa dengan Sayyidina Umar, jalasa dia pun duduk. Faqala lahu Umar, ya mari jumpa dengan Umar, maka Umar tanya dia, man anta, mung nama gapo ni? Qala, dia kata ana Abdullah, aku ni hamba Tuhan Sabiq bin Asad. Aku ni hamba Tuhan nama Sabiq bin Asad. Nah. Faqala Umar kata ana Abdullah Umar bin Khattab. Aku ni hamba Tuhan juga Umar bin Khattab. Nah. Thumma ahwa ilaihi, Sayyidina Umar tunduk gi dia. Faja'ala yadribu, Sayyidina Umar ambil pelepoh sana itu bitilkal arajin, katok pala dia hatta syajjahu, hingga pecah pala. Faja'ala damu yasilu, lepas dia tutup darah tubik dah ngalir ala wajhi, dia atas muka dia. Faqala Sobi kata kena, ya amirul mu'minin, hey amirul mu'minin, nah, faqad zahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si, habis dah bagi hal lekat lepala aku tu bebih dah kena kata. Ni nak ayat kata nak pegang betul-betul tu talih. Masa salaf, masa Sayyidina Umar pun duk marah dah. Sebab tu cara untuk kita nak wui akidah kita sana tu khalisah, iaitu akidah kita cuci bersih sungguh, iaitu kita orang belakang dah ni tak ada masa Nabi. Ulama mari sarup kata ngaji 20 sifat ni. Karena kau perlu sifat ni, kita yak tu baik. Masyaallah, ha, ni sifat. Hak nunjuk dia atas zat, sifat wujud. Lepas tu pula kidai baka mukhalafah tu, sewi kita duk pegai kata Tuhan serupa, nawi kita senyap, nawi kita ning tua. Nah kata, tak ada kena fikir bagian ni lah, pakai serah Tuhan lah. Gitu ya. Sebab tu ya yak tu baik
Quran itu dia bagi siap-siap dah. Nah, serup mari. Orang okay, hok ngaji sifat 20 ni tak selera juga akidah ya insya-Allah. Kenapa? Apa? Karena ya cacing dalam masalah kita nak yak Tuhan daripada makhluk. Tau sewi Tuhan ni kita fikir kata super dengan makhluk. Nah. Nah, itulah. Ni ngaji dah dan ngaji bahasa dia. Ya ada payah, ada payah, ada tak payah ngajilah. Kita ngaji. Ngaji ni kita beradang bagi wak pitak, wak gapo kena hurai itu biasalah poketik. Pasti kita tak payah ni boleh dipayah kurang payah ya gitu. Dah ya diam yo nyo dah hubung ke mari. Kita ngaji mula pula dia payah gitulah. Oleh itu soal adakah sahabat belajar sifat 20 sebenarnya soalan ini sendiri pun salah dah. Soalan besar ni salah dah kerana pada masa sahabat ni takkah tak ada ngaji bukan fekoh pun bukan ada ngaji hari ni bak abak apa ni babu taharah bak cuci bersih isok ngaji bak mayel usok ngaji bak puasa tak ada masa oleh puasa turun ayat ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mula itu tu puasa tu boleh makan pia puasa ya pia sahur celah tu tak leh. Dah tak lama hari itu sobat hari itu kita tidur dengan bini. Nah, tu patut ada setengah pulak sobat aku tak ada tidur dengan bini. Gi buka puasa dengan bini. Tak ada makan dah. Turun ayat. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Apa maksud? Apa kata berlaku hekah tu? Oh ya, dah selalu dah halal. Lepas dah ni halal dah boleh dah. Kok dulu maaf. Dihalalkan bagi kamu kerana orang tina bini mutu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya pakai ya kamu. Pakai ya kamu, kamu pakai ya mereka. Jadi boleh tidur dengan bini turun. Lepas tu Tuhan tak. Nah. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tuhan tahu mukhe nak dulu hidup tidur sungguh tak leh tidur, tak leh tidur dengan bini mulai puasa. Turun ayat tu habis ni. Halaki bini hak apa? Ah sahabat pula. Kau masa itu tu piye-piye bini mari hemat tidur luar, tak leh tidur dalam rumah. Tak boleh tidur lagi rumah. Tak boleh tidur lagi rumah. Suruh tidur luar. Bila mari hei. Turun ayat kera. Wa yasalunaka anil mahit. Kul huwa adhan fa'atazilun nisa'a fil mahit. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa'idha tatangharna fa'atuhunna min haithu amarakumullah. Lepas turun ayat. Kata suruh duk asing. Tapi asing bukan makna kata tak boleh tidur kali. Dah mari duk kata tak boleh simak. Tak boleh setubuh. Hatu ya. Jadi oh ya. Ada apa heka apa semua masa tu tu turun yang ngaji bet tu masa tu. Sahabat dulu turun ayat Quran. Nah. Turun ayat Quran tentang wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah. Ada sebut kau masa tu tu sahabat semaya mabuk akak mabuk ai tu asal banyak ke hak wa tama akak wa be aku Madinah payah aja kat kamu payah aja payah 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 tu tu asal nah muka tak ada hari lagi kau tu nah pakak ke makan makan kat ni mayang ngori kau kata mayang ngori ni buai habis kuliah lah tak ada. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abid buah billah. Hak sungguh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Tak ada lah apa nak ada lah ni buah lah bih. Turun ayat Quran dah wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Jangan dok semayang bila mabuk. Lepas itu tak mai pie. Yo yo tak mak yo tak akeh lah pasar terkak ngorek tak akeh. Yo akeh pie dok lep pagi pula. Yo akeh lep pagi pula. Lepas subuh ngomong lalu tak mai lama nak mai Zuhur tu. Ngomong pie tu pula. Nah. Ngomong pie tu dok tak lama hari tu pula. Nah. Ih, sahabat kata teruk fak kita ni deh. Pakat duk mikirlah. Kita tanya Nabi, ya saluna ka anil apa ni? Anil khamri wal maisir. Tanya hak arak pula. Nah, kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Turun ayat Quran tu tanya hak arak bukak-gak tadi tu turun ayat Quran tu jangan duk semayer makan elok pagi. Pas tu rasa tak sedak gak fak kita ni teruk ni. Kita tanya pula. Kita tanya, Tuhan kaya kata boleh. Apa ada manfaat ya boleh jual, boleh makan, boleh apa. Tapi mudarat. Dosa apa ni? Dosa tu lebih banyak. Teh, tak molek tu lebih banyak. Ada lagi dia makan. Teh, tak cacing lagi. Hak ni berhenti, hak ni hingga apa ada sahabat tu. Pada pun kita berhenti dah, tak boleh dah, tak boleh tunggu ya kaya ya alladzina amanu innamal qamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lepas datu baru putih bis ya betu masa tu ada penahak apa ya tanya ya tugung ya apa kita nak ya bayakat hak masa Nabi betu. Nah tak kira hak apa pula tu. Ah, tu bukan dengan ngaji buat kita. Bahaya lebih lagi yang mari dengan cempak patipak hajar tu. Cempak tu yang hebat sungguh. Bahaya keti sungguh gapoh boleh, gapoh tak boleh. Sebab cempak patipak semua kan. Okay? Tapi kalau kita tengok sepoh ada mulan ni. Ada mulan ni setengah-setengah ni. Ni Nabi Tawak, ni Nabi Tawak. Nabi Tawak tu mainlah tu. Dia pun duduk asal Nabi. Duk kedok supaya dengan sahabat duk tak ada. Bila tak ada ni kita tahu mana kata benda ni ada cik tanah rum ada gitu ada gani lagi. Ha ni. Dah. Kerana masa sahabat adalah masa timu bahan-bahan ilmu. Masa sahabat ni masa hak tibet-tubet ilmu. Semua ilmu kalau bab fiqh ni tengok kita tengok. Ha bab ibadah ambil situlah Quran dengan hadis. Lepas tu pula bab munakah bab nikah supaya tu juga. Lepas tu bab muamalah bab jual beli supaya tu juga. Semua ni tu ambil ambil situ semua. Perlah tu baik mari hadis ke apa semua. Dah. Kerana semua ilmu dikaji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Nah, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selama-lama ma tamassaktum bihima. Selama kamu berpegang dengan kedua, kitabillah wa sunnati rasulillah. Quran dan hadis tak akan sesat sama sekali orang pegang dengan dua ni. Sebab itulah hak ni jadi masdar, jadi sumber timah-tipai ilmu semua ambil situ belakang. Ambil situ ilmu semua. Nah, sebab itu Tuhan sebut, "Man yuti'illah wa rasulah." Siapa taat Allah dan Rasul? Quran ni lah. "Faqad faza fawzan 'azima." Maka dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Dan kerana semua ilmu dikaji, ilmu ni ya lepas datu mari kaji. Mari kaji tu baik. Dan diulas waktu baik sosok dan dipaham dari mereka. Ilmu tu bukan sekadar daripada Quran saja tak. Ilmu tu boleh daripada sahabat. Sahabat saat itu yang mu'ayyashatun Nabi. Ya hidup sekali Nabi. Ya tahu cipta narum ha Nabi nak. Nah, tujuan ya tahu bis. Ya jelah, ya sego ada mesra dengan Quran, dengan hadis. Ya ada mesra dengan Nabi. Sebab tu jadi tepat ilmu. Tu itu sahabat tak wani apa? Ni dak sahabat berani. Ada nak sahabat supaya dengan Sayyidina Utsman bin Affan maya abai hari Jumaat abai dua kali. Mabi best kali ya. Semaya best kali apa? Sayyidina Utsman berani buat.
Kerana ia tahu cerita narun nak wui oge des maye, nak wui oge ramah bakat de belako, berwa kali. Nah, panhabi tawa bolehkah? Boleh. Karena apa? Karena siapa? Tujuh apa? Karena siapa situ belako? Nah, sebab tu apabila dia mau wui hak ni, ya habis ilmu setengah dah. Dengan ibarat kasar, sahabat sana, mereka merupakan sumber ilmu. Sumber ilmu, tepat ambil ilmu. Sayyidina Ali contohnya, jadi gedong ilmu. Dan semua jadi sumber ilmu, kalau sah tak habis. Kerana ilmu mereka menjadi masdar dan asal. Ilmu sahabat ni jadi masdar, masdar tepat ambil. Dah tepat asah ke panggil, tepat asah. Ambil situ belaka. Maksudnya ilmu tauhid diambil dari mereka. Ilmu tauhid kita nak pegang masalah ha Tuhan ni, ha ketuhanan ni tu kita ambil mana? Ambil pada mereka juga. Sahabat pegailah no ayat apa ni tauhid tentang masalah Tuhan semua ni. Nah, ambil semua tak kira bab tauhid ni banyak. Bukan sifat 20 saja. Mula daripada orang panggil wahyu termasuk oleh bab akidah juga. Kiamat. Lepas tu pula sifat nabi. Lepas tu pula alam barzakh, dalam kubur mati banyak lagi akidahnya. Kalau kita nak ngaji pada mahsyar, soal kubur muka nake, hari kiamat, alamat kiamat, semua hari itu akidah lah kau tu akidah. Bukan sifat 20 saja, kita bukan ngaji sifat 20 ni saja. Lah ni apa kita ngaji sini, tapi ni kita ngaji lain pula. Tu banyak lagi hak kita apa ni kena am ngaji bagi. Ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh. Saya ada ayat dah minggu lepas. Ilmu fiqh ada dua. Ilmu fiqh dengan ilmu usulul fiqh dan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni iaitu ilmu hak nak mari hukum kata perbuatan kita, semaya kita sah kedok, puasa kita sah kedok, zakat kita sah kedok, haji kita sah kedok, fatihah kita sah kedok. Lepas tu pula semua sakok paut dengan fiqh sana itu, iaitu nak menghukumkan hak ni halal kedok, hak ni haram halal semua, hak ni fiqh. Usul fiqh, usul fiqh sana itu haram ni ambil dalil mana? Kata harah. Kata haruh ambil dalil mana? Hotu tu. Okey panggil usul fiqh. Usul fiqh ke cari semaya wajib tahu mana kata wajib. Haji wajib tahu mana kata wajib. Ambil Quran royak apa semua. Ambil dalil-dalil daripada Quran hadis semua ni. Dah ada fiqh-fiqh nama ukuh kita ni sah tak sah. Tu beza dia antara usul fiqh dan fiqh. Kita nak ngaji fiqh ni hasas maye, hasas puasa, zakat, haji, maning kita, maning wajib, hak, nifah. Kena maning bila, kena apa semua tu fiqh. Tapi wajib benda ni kata wajib maning mek mana? Tu usul fiqh. Usul fiqh ni asal fiqh daripada mana? Tu mana usul fiqh? Diambil dari paham dari mereka dan ilmu-ilmu lain pun diambil dari mana mereka juga. Yakni diambil dari ayat-ayat Quran dan hadis. Ambil pada Quran dan hadis. Lepas tu kalau hak Quran royak jelas ada apa? Kalau hak Quran tak ada royak. Supaya dengan Tuhan sebut. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ma zahara minha. Orang tino ni kena tunduk mata. Dah. Tak boleh tengok. Tak boleh buka aurah, tak boleh tunjuk hias. Perhiasan tempat orang ingin, orang geres semua tak boleh, kena tutup. Illa ma zahara minha. Malaikat bagi hak zahir. Nak tahu mana kata bagi hak zahir tu gapo? Ada tafsir kata muka dengan siapa tangan, siapa pergelangan tangan. Eh. Tuhan sebut, nah siapa pergelangan tangan dengan muka? Ah situ. Patu hawa ya ma zahara minha, kena tafsir lah. Kena tafsir mari baru ti. Baru ti mana paham mana tafsir itu? Ada pentafsiran Nabi. Hak Nabi tafsir dan pentafsiran sahabat. Hak Nabi tafsir pun ada, sahabat ada bahan. Maka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun royak. Dalam Quran royak aqimus solah. Patu hasbu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai beriman, rukuk. Wasjudu, sujud. Wa'budu rabbakum waf'al khair. Suruh rukuk sujud. Pas sembahyang lagi nak baca Fatihah, nak tidak apa semua, ada sebuah Quran ada. Jibril mari hadiah Nabi. Nabi boleh tafsirkan Quran maksud sembahyang lah no. Nabi kata sallu, sembahyanglah kama ra'aitumuni usalli, supaya aku sembahyang. Dan Nabi pula hajar sahabat. Nah, idza qamta ila salah, nah, fakabbir. Apabila mu nak sembahyang maka hendak kamu takbir. Summa qra, kama dia baca Fatihah ke apa ya sa. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pun hajar ke apa semua. Jadi tafsirkan maksud makna hak yang Tuhan royak dalam Quran secara umum. Nah, tu tafsir Nabi dan tafsir sahabat. Ada juga sahabat. Nah, tu Sayyidina Umar. Nah, ada orang mari tanya, apa ni? Tetap sakop tak kapohan itu. Dan sahabat royak. Nah, ada royak tetap masyaallah. Apa orang panggil? Ada orang mati. Hak. Ada saudara orang panggil lebih dekat. Tapi yang dimakai di ashabul furu' ya tak boleh. Nah, saudara semua, saudara sepak. Lepas tu saudara semua, lepas tu apa bagi? Ya suruh bagi saudara, saudara sepak ni dengan saudara semua. Masa gitulah tak silap. Nah, panggil masalah masyarakat. Saya nak umat tafsir royak ke apa lebih kurang. Royak cara, hapsako, royak hak lain-lain lagi. Banyaklah. Nah, tu pentafsiran sahabat. Dan cara pentafsiran mereka, witikan tafsir. Cara tafsir. Nah. Tu sebab itulah. Dan cara hidup Nabi. Dan cara hidup sahabat, cara hidup Nabi. Nabi ni hiduplah nak makan, minum Nabi ke apa semua. Sebab tu kita ada sirah, siratul Rasulillah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah cara hidup Nabi yang budak su sampai wafat sallallahu alaihi wasallam. Semua hal itu kena tahu juga cara hidup lah ni, cara hidup Nabi. Apa kata tahu cara hidup Nabi, ada hak suan tuah Nabi. Ada hak suan tuah dan ada hak apa ni hukum hak utuk orang ramai ada juga. Supaya bini panggil Nabi boleh sembilan tekah wipong sekali tu. Ada isteri sembilan semua. Tapi orang lain tak leh. Nah, hak tu hak suan tuah dengan Nabi saja, Tuhan mengharuskan untuk Nabi saja. Tapi orang lain tak leh. Ya ada benda-benda gini. Dan cara hidup tabi'in tabi'in. Cara hidup tabi'in tabi'in orang hadir dengan sahabat. Tengok kita tengok Sa'id bin Al-Musayyib, orang saya dah sebut tu. Allah. Tak biasa tinggal semaya jemaah 40 tahun. Sejak 40 tahun tak biasa putus. Tak ada biasa. Orang ber mereka ya siapa sejak belum ada orang ber 25 tahun. Kita tengok. Nah. Pak kita tengok semaya jemaah besar ke di sisi benar-benar ni wahan jadi bab yang kata sungguh. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni warak sungguh. Allah dak. Sayyidina Umar ni ade sungguh. Utam wak banyak bagai sanak jalan tak ada suruh turun bagai. Ade dia.
ada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar orang hak tawaduk rendah diri tidur mai pelepoh tamar tidur tepi-tepi sejek tempat tidur tu bawah-bawah pagayu itu. Jadi khalifah tunjuk tabtun. Jadi orang belakang sebab tu tak ada pia boleh tindih tu. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar ni wiltih orang belakang. Maksud apa? Tandam Sayyidina Abu Bakar ni orang yang cedek kambing semelih seko untuk orang mari jumpa dengan khalifah nak jamu makan tapi orang masuk jumpa dengan khalifah ni kan. Lepas tu lebih hisap semelih seko setengah ni tu hatta klik pada hak tengah lalih minta ambil. Kadang apa cukup setengah warok tak warok kira tengok warok tak ambil dah lebih ni. Sayyidina Umar ni mari belakang ni letih pula orang belakang pula Sayyidina Umar. Kadang apa banyak pula Sayyidina Umar ni tu nga ade dia nga gapo Allah jalan lek male deh mari gerok subuh kok gapo ge dok le dalam Madinah ni khalifah sendiri tu wak kerjanya. Jadi nampak tak Allah deh orang belakang kolteh lagi nak sambung atu tak leh bab yang sat nampak cacin kata sahabat han itu Allah yo wak bare hok orang nak belakang tak leh hati deh sabu ada dah tu herado pada dia. Pak orang ni cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ke Pak Sayyidina Uthman. Semua pak orang khalifah ni. Payah pas masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima tapi hak belakang ada tu orang panggil khalifah yang kelima. Suruh orang ambil gandum atau orang panggil padi ni. Kita tabur letak bukit. Musa sejuk, Musa kapa takut. Nate tak ada pakai makan. Adik nak wajak. Sebab tu kajian Turki, siapa lah ni? Duk buat amal lagi. Kau masa Turki tu ada raja sore Sulaiman Al-Qanuni. Waktu orang masyur dengan adik lah. Nah. Dia ni. Masa tu tu orang panggil. Siapa ke Musa sejuk. Takut nate lapar ke. Duk bawah negara Islam nate lapar tak boleh. Gitu hatta bagai. Gitu tahu datang bukit. Lah ni tu. Kerajaan Turki lah ni tu Erdogan ni pun mik kapal deh mik jamin gi tau di bukit-bukit kerana sejuk himak banyak doa hakup nate lapa nak tunjuk adanya sehingga nate tak apa dok nak agak Islam. Jadi nah kuam yu titam sana itu jadi nah orang dok fikir bang orang dok fikir orang ya tapi dok siapa kan nate ni dok wah nak agak Islam sendiri juga siapa tak apa orang belakang tu lah nak nate. Witikan kit nah cara mikir masalah hadis semua yuruk support dengan orang panggil mohito widwi kaje widwi baru anak ni atuk tu masa Sayyidina Umar widah apabila fitam orang panggil dulu wi fitam ni anak saat itu bila lucu pek ya wi widwi karena kau masa pek ya tak kena ya tak kena bayar lagi ya tak kena habis duit dah okay, pek. Pada satu kali ada orang tua tu tajam wipek ke anak teriak dia jumpa Sayyidina Umar tanya apa ni boleh tak teriak ya tak kena Umar ya tak teruk Amirul Mukminin ya tak anak ya tak nak boleh wi nak boleh wi alam atau nak boleh wi apa ni kuam tu ilah pada rat sepanjang kajian Ewi ni nak boleh wi gandung wi apa kena lucu pek dulu berak ya tak paham sewi ya tak sewi nak wi lucu pek ni teriak saya nak rumahnya kerana kamu yang takut Tuhan murid dia lepas dah tu tubek mati khalifah waktu tubek surat kata orang budak baru anak ni bila pang boleh huwi lalu dah boleh huwi daripada Baitul Mal daripada harta hak ajaan itu boleh sanat sanun unun boleh unun lalu dah tak semestinya kena nanti itu dulu ni noya atau bagi orang yang buat semua yuruk semua tu kan cara pemerintah hai nak wi nak hak orang ni kesempatan nak bantu orang tua apa nak wi nun orang tua apa semua hak Islam semua masa dulu semua masa Nabi masa saya nak masuk saya nak bakal widah wi Baitul Man kalau gi negeri Arab ada masjid ni ada bagai luah ada lama luah ya Baitul Man ni ya tak tempat duit ni tak tengok sejak tu ada orang tunggulah situ
Baitul mah duit semua tu. Dok tengok api wak kotak tinggi. Tinggi tu besarlah lah sepo. Wak molat ah. Kat selak ke apa, acak mah tak ke apa tu. Tinggilah lah le. Wak banyak ambil naik kena naik tangga, kena naik ambil tu. Dok sebelah atas tu. Pas semua mah ke apa duit dah rahai dok le tu. Pas anu yat dah apa ni khalifah sen tak pergi buka situ ambil. Pas tu ada Baitul Raqiq rumah samrongahan ni ada masa Sayyidina Umar lagi bagi kepada rakyat. Tu Islam lagi lamu dah ha benda gini. Nah, ambil sajalah gini. Insya-Allah nanti kita royak lebih kurang masa lepas-lepas dan ini. Ha. Tu maknanya kerana mereka terlalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam situlah. Wallahu alam. Kalau ada tak payah sikit banyak mohon maaf lah kerana dan ngaji hari tu dan ngaji kitab ni ya huragi situ sini dah. Ha, kita nak uyah di supa semua tu okeylah. Ha, kau ada kita mudah faham pada kau kita payah tak ada. Lepas tu kita mari ciam je lepas tu kita ngaji hak semula ya kepah ya gitulah. Ha, situlah insyaallah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'ah warzaqan wasi'ah wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatal darain wa husnul khatimah indal raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.